bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول بيننا وبينكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang masuk kepada bab yang baru dari Kitabul Ma'murat di dalam Riyadhus Shalihin ini. Qala Nawawi rahimahullah babun fil yaqini wat tawakkul. Bab tentang keyakinan dan ketawakalan. Qala Allahu Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Manakala kaum mukminun itu melihat pasukan-pasukan gabungan itu ahzab, hizib-hizib, mereka berkata inilah apa yang dijanjikan kepada kami Allah dan Rasulnya. Wasadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya, telah jujur Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanau wa taslima, dan hal itu tidak menambahi mereka kecuali keimanan dan ketundukan kepada Allah, pasrah kepada Allah. Tayyib. Ayat ini termasuk dari ayat-ayat yang turun terkait dengan apa? Perang Ahzab. Dikatakan perang Ahzab karena apa? Karena memang orang-orang yang mengepung Madinah itu bukan hanya dari satu kelompok, tapi dari sekian banyak kelompok. Makanya dikatakan Ahzab. Yang pertama adalah dari mana? Dari Ahlu Mekah sendiri, yang terdiri dari sekian banyak kabilah. Kemudian dari orang-orang Ghatfan, dan juga dari orang-orang Taif. Sebagaimana hasil dari apa? Hasil dari penghasungan orang-orang Yahudi yang mereka berkeliling, Ka'ab ibn al-Ashraf dan lain-lain itu, yang berkeliling untuk apa? Untuk menyemangati mereka berperang, memerangi Rasulullah SAW. Sementara Ka'ab bin Ashraf dan orang Yahudi yang lain, orang Ahlul Madinah, mereka telah terikat perjanjian dengan Rasulullah untuk apa? Untuk tidak saling berperang, untuk saling membantu di awal-awal Madinah itu, periode Madinah. Tapi ternyata mereka berkhianat. Mereka sengaja pergi ke wilayah sana untuk apa? Untuk menyemangati orang-orang kafir memerangi Rasulullah. Nah, mereka sendiri pura-pura apa? Pura-pura tidak ada masalah. Sampai kemudian Allah yang membongkar. Dan kemudian ketika pasukan itu sudah sampai mengelilingi Madinah, nah baru orang-orang Yahudi timbul semangat untuk apa? Untuk menampilkan pengkhianatan mereka. Yang kemudian Rasulullah mendapati memang mereka mengucapkan kalimat-kalimat bahwasanya tidak ada perjanjian kami dengan engkau. Pengkhianat orang Yahudi. Inilah yang dikatakan sebagai apa? Ghazwatul Ahzab, atau istilahnya adalah apa? Ghazwatul Khandaq, yaitu perang parit, perang longkang, karena memang waktu itu Madinah dikelilingi oleh parit. Tayyib. Ini terjadi pada tahun berapa? Tahun 4 Hijriah, akhir tahun 4 Hijriah masuk ke awal tahun ke-5 Hijriah. Mayoritas para ulama mengatakan ini adalah di tahun ke-5. Sementara Al-Bukhari merojihkan bahwasanya itu adalah tahun ke-4. Dari mana Bukhari menetapkan itu adalah tahun ke-4? Yaitu berdasarkan hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis yang sahih. Beliau mengatakan apa? Uritu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Khandaq wa ana ibnu arba'ata asyar. Aku disodorkan kepada Rasulullah untuk ikut perang pada waktu Yauma Uhud, pada waktu perang Uhud, ketika usia saya itu 14 tahun. Faraddani, Rasulullah menolakku. Summa uritu ala Rasulillah SAW yauma Khandaq wa ana ibnu 15 fa qabila minni. Kemudian ketika usiaku 15 tahun, aku disodorkan kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Khandaq, dan Rasulullah menerima dariku. Ini menunjukkan jarak antara perang Uhud dengan perang Khandaq adalah 1 tahun. Sementara telah jelas bahwasanya perang Uhud itu adalah tahun berapa? Tahun ke-3 dari Hijriah di bulan Syawal. Sehingga Al-Bukhari menetapkan berarti ini terjadi pada tahun yang ke-4. Perang Khandaq itu, perang Ahzab itu. Nah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dua-duanya tidak salah, baik mayoritas ulama ataupun Bukhari. Yaitu apa? Kejadian ini memang terjadi di akhir-akhir
tahun 4 masuk ke tahun yang kelima. Tayyib. Disebutkan di sini walamma ra'al mu'minun al-ahzab, ketika kaum mukminin melihat pasukan-pasukan gabungan itu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Kenapa? Karena memang mereka pada waktu itu bulan sebelumnya tidak tahu bahwasanya orang kufar sudah merencanakan pergerakan itu. Hanya saja Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwasanya pasukan musuh telah bergerak menuju ke Madinah. Ya, Rasulullah kemudian menyebutkan kepada para sahabat berita gaib ini. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk apa? Untuk menggali parit-parit. Kenapa? Karena pasukan yang terkumpul yaitu lebih dari 10.000 orang itu tidak mungkin dihadapi secara jumlah oleh Rasulullah dan para sahabat, orang-orang Madinah. Kenapa? Karena penduduk Madinah baik dari sisi pria dewasanya dan juga anak-anaknya dan orang-orang yang tua renta itu tidak mencapai apa? Jumlah 10.000. Sementara musuh itu lebih dari 10.000, semuanya adalah pasukan tempur. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW menetapkan untuk bahwasanya harus dibangun khandaq untuk apa? Pertahanan. Adapun riwayat yang mengatakan bahwasanya Salman Al-Farisi mengatakan, "Inna kunna ahlul furus." Kami ini penduduk furus. Kalau kami diserang musuh, kami membuat khandaq-khandaq. Ini hadisnya dhaif. Jadi yang benar ini adalah apa? Dari perintah Rasulullah SAW. Baik, sanadnya dhaif kalau mengatakan bahwasanya itu adalah dari hasil pemikirannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian pada masalah yang berikutnya adalah apa? Inilah yang dikatakan kaum mukminin mengatakan inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, berita gaib tadi. Begitu mereka selesai menggali khandaq, ternyata musuh datang. Dan kejadian itu adalah di puncak musim dingin dan di puncak kelaparan Rasulullah dan para sahabat. Waktu itu para sahabat mereka apa memakai mengikatkan dua batu di perutnya. Sementara mereka lihat Rasulullah mengikatkan dua batu karena memang mereka lapar. Dan kisah perang khandaq ini sangat panjang untuk kita sebutkan pembahasannya. Hanya saja intinya adalah apa? Ketika mereka melihat itu, mereka membenarkan Allah dan Rasulnya, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan tidaklah hal itu menambahi mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya dan semakin tunduk kepada syariat Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala sengaja menyebutkan pujian ini kepada para sahabat untuk apa? Untuk membedakan dengan apa? Apa yang diucapkan oleh orang-orang munafikun yang Allah Ta'ala nukilkan dalam perang Ahzab, dalam surat Al-Ahzab itu. Yang mana orang munafikun mereka banyak yang lari dari peperangan dan mengatakan inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah kami itu tidak terjaga dan sebagainya itu. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis orang munafikun mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad menjanjikan kepada kita bahwasanya nanti kita akan menguasai perbendaharaan Romawi dan Persia. Tapi bagaimana kita demikian sementara untuk buang hajat saja kita tidak aman sekarang. Mereka apa itu? Mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Hukum dari Allah Ta'ala kepada mereka. Sementara kaum mukminin mereka malah semakin beriman dan semakin pasrah kepada ketetapan dari Allah. Karena Allah Ta'ala yang mengabarkan itu, Allah Ta'ala mampu pula untuk menolong para hambanya. Baik, itu adalah inti yang diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu imanan wa tasliman. Baik, dari mana kita mendapatkan keyakinan sebagaimana yang disebutkan dalam bab itu, yaitu di dalam ini, lafaz al-iman. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan adalah sabatul qalb bi subutil khabar, yaitu kekokohan hati dengan benarnya berita. Itulah yang namanya al-yakin. Dan inilah yang terkait dengan keimanan. Kapan seseorang dikatakan beriman? Kalau dia itu mengandung, hatinya itu mengandung dua amalan, yaitu apa? At-tasdiq ma'a al-iqrar, yaitu membenarkan dan mengakui. Dan itulah yang namanya apa? Yang namanya keyakinan. Makanya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Bukhari beliau menukilkan dari ucapan sebagian sahabat, al-yaqin al-imanu kulluh. Keyakinan adalah keimanan itu semua. Inilah makna dari kaitan antara keyakinan dengan keimanan. Kemudian apa kaitan antara taslim dengan tawakul?
Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, menukilkan ucapan ulama bahwasanya tawakul itu adalah at-taslim. Bahwasanya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Kenapa? Imam Ibnul Qayyim menyebutkan definisi tawakul yaitu apa? Sidqu i'timadil qalb ala Allah taala fi jalbil masalih wa daf'il madar ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Bahwasanya yang namanya tawakal itu adalah jujurnya ketergantungan hati kepada Allah di dalam mendapatkan manfaat atau menolak bahaya, baik yang bersifat duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Inilah makna dari apa? At-taslim, yaitu kita berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menghindar dari perkara yang kita takuti. Inilah kaitan antara apa? Tawakal dengan at-taslim. Kesimpulannya apa? Taslim ini bagian dari tawakal. Baik, untuk yang berikutnya di masa yang akan datang insyaallah, dan juga hati ayat ini dijadikan oleh Imam Bukhari sebagai dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Karena Allah Ta'ala mengatakan di sini apa? Wa mazadahum illa imanan dan seterusnya. Menunjukkan apa? Keimanan itu bertambah. Dan Imam Bukhari mengatakan, wa ma qabila ziyadah qabila nuqsan. Sesuatu yang mungkin bertambah berarti mungkin pula dia berkurang. Kenapa? Karena dia itu bertambah berarti sebelumnya adalah kurang dari itu. Menunjukkan iman itu memang bisa bertambah dan boleh berkurang. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam.